kring kring kring. Tidak. Dari gigi perang cowok. Perang. Ayolah main di play in boy. Diam dulu lu gigi lu main play in. Oh my god, down 1 guys. Down 1 cok. Yes, mereka entah mengapa. Wuhek, Gutnan, Satar. Satu sama lain di kompon ataupun di covering-an yang sama terjepit mereka di dua angle yang berbeda. Satarles dan juga Kenan pun juga kring kring kring. 10.000 dari pesedang dem lagi perang pesan. Tuh. Kok KM gak fall back? Woi, pertarungan papan atas, cuk, atas bawah maksudnya. Barnya tapi di situ dibalikkan keadaannya. Woi, dibalikkan keadaannya, cuk. Wih, Kenan. S12 kayak mematikan. Welcome to combo. Welcome penggemar terbaik. Kenan ngamuk, cuk. Tambah elimination point tambahan juga kontrol. Wih, gila Satar dapat lagi. Satar. Kenan. Duet yang saat Afik dan Ciamik mendapatkan satu demi satu. Gila. Gigi. Zuxi ke lobby. Senggol dong. Sok-sokan nge-split kematian sih. Let's go. Like dong bang. Wow. Zona. PJV zonanya jauh banget, guys. Zonanya jauh banget, guys. Oh maga. Apakah down 1, down 2, guys? Apakah down 1, down 2, guys? Kenapa gua kaget? Vintores ini beban juga, cowo. Untung Yuhaik matanya. Hei. Kaget gua. Wih. Gak apa-apa. Ini supaya BTR wangi, guys. Lihat, bro. Nah, lu like dulu dong. Gue kagetan, cowok. Karena biasanya Bigetron ke Junior. Mereka itu sering. Ayo di like dulu dong. Ah, jembut nih. Kalian gak mau nge-like. BTR hari ini. Anjing. Boleh line up BTR diubah-ubah gitu cocok gak sih? Terserah. Cap lah. Ngapain, guys? Cap. Ini bos, senggol dong. Atur-atur pemain dari hashtag 19 jadi hashtag 2 nih bos. Cuak. Emang sinyo gak mau mainin Luxi. Makan tuh. Kena rotasi goib by BTR. Cuak. Udah dapat porsinya dari Real. Terang. Dari Real bermain 9 kali dan juga dari seorang Manpa bermain 6 kali. Sondong bang. Oke, kita kasih sound ya, guys. Kita kasih sound. Dan tim Vampire mereka. Ayo di like dulu 5000 like bisa kan nih langsung nih live streaming match pertama langsung 5000 like nih. Sensasional. Gring. Wah, VP udah mengeluarkan line up utamanya, cok. Aduh, telat kan gua kan. Goblok. Harusnya yang chicken sih BTR atau RRQ. Gila. Zona di BTR cuy. PJV di sini nampaknya kesulitan karena berada di bagian pinggir zona. Apakah dia akan menabrak tengah zona rumahnya RRQ cuy? Tidak ada yang tahu. Yes. Begitupun mereka dari PBI kali ini terpantau oleh CCTV kita berada di Tenggara Circle dan dari tim TS yang lebih dulu sebagai gatekeeper. Gila, bro. Ke arah Vampire. Sadarkah stop emot murung jing abu-abu kocak lu. Makasih 4000 lag, semoga sehat selalu. Kita belum berdoa, cuk. Goblok, mari kita berdoa dulu. Mari teman-teman, live streaming ini mulai. Marilah kita berdoa, semoga live streaming ini lancar, bermanfaat, menghibur tim Indonesia yang bermain juga bermain secara maksimal. Kita streamer, viewer mendapatkan rezeki yang banyak, kesehatan, diberikan kelancaran semua dunia akhirat. Amin. Kring kring. 10.000 dari Melodean. Pesan, boy bilang Mas Din love Melody. Ke bagian dari belakang backline dari tim Sersia, tapi Shopper dia harusnya juga aware banget. Tapi secara tidak langsung bagian belakang pun ditinggalkan. Kenapa bilang Mas Din love Melody? Vision dari tim Sersia. Gak ada, guys. Mas Dian tuh love angel. Anjay. Don gak bang? Don. Cok, boom nabrak, cok. Anjir, rotasi goib by boom, guys. Langsung nabrak tengah zona, guys.
tidak terlalu bagus sesama tim Indonesia. Namun cok, abu-abu nih malah emot merah terus. Ini diperlihatkan dengan Apik dan juga Ciamik. Appreciate untuk mereka dari kedua tim ini. Dan dari area wih, perang di mana-mana, coy. Perang di mana-mana, coy. Dari Sam 9, satu pemain Kenny terlalu depan nampaknya langsung aja berada diambil dan box menjadi kotak lagi dan lagi dan lagi ya, guys. Box gaming. As always. Karena banyak banget yang pengen di-capture. PJF lagi-lagi masih di bira-biru, luar zona mulu, guys. Ini udah memasuki oh my god, juga. Oh my god. Dan sekarang dari seorang RNG coba mengokak satu buah granat, tapi dibalaskan juga oleh tim Semnan, melainkan dari seorang kini. Cuk, ini gara-gara Yudhistira nih, ini udah bener-bener chaotic banget poinnya mereka, dan bahkan dari seorang lempar dia Mega Man. Red Twist dapat satu. Gila, King Octa dibekukan oleh Red Twist, cuk. Tidak dengan surprising attack dengan tembakan KBZ dari seorang Mega. Wah, Semnan rata di dipulangkan oleh tim Sersia. Gila, Red Twist di mari. Alpha pun terkenok. Rosemary low HP. Mencoba untuk di-press dari Red Twist, mencoba untuk mengebom, arahkan ke Rosemary, Rosemary gagal mengheal dan meledak. Gen pos di sisi lain diterparti oleh Onsen. Ling mendapatkan Rosemary, lemparan bom terus menerus ke arah bagian depan. Lemparan smoke lagi dan lagi, dan Misery menjadi pahlawan kita hari ini karena Misery menahan luar zona untuk pengerasan ini, teman-teman. Lihat, guys. Dari bom dan juga RRQ nampaknya mereka masih dia menahan zona, cuy. Banyak tekanan yang berarti. Dan terpantau dari dia menahan zona, cuy, Misery, cuy. Awas-awas dari kanan, dari kiri. Wah, dilempar bom lah, kocak, ngelut semua, goblok. Dar, satu kurang down. Dar, Ling. Tunggu, akan ngelut. Alpha 7 maju begitu saja, tapi ternyata ada gangguan dari area lain. Don gak, bang? Don. Rusak pesa yang dibangun dari kedua tim ini. Ayo, guys. Tersisa Misery di mari. Ada Misery, jangan lari. Oh my god. Malah ngelut bebarengan. Di hashtag yang ke-12 ini udah mulai banyak banget tim-tim yang mulai fight. Dan tenang, masih ada Bigetron. Misery mendapatkan alpha, cuy. 2 poin enggak apa-apa. Lumayan. Perang di mana-mana, kameranya kesana kesini, mata streamer pusing, bro. Cocote ada bom lagi, 8 besar tiba-tiba kah untuk Persija EVOS. 8 besar untuk Persija EVOS, dik, lumayan. Lumayan dapat 3 poin sama placement, ya kan? Mana, cok, BTR, cok? Loot number one, iya guys. Waduh, Misery udah mati, guys. Gak apa-apa. Nice try Persija EVOS untuk match pertama. GGGG. Apa artinya itu, bang? Artinya adalah duru. Wow, sensasional dari VPE melawan Bigetron. Red Villains. Memegang aduh, tidak ada perlawanan, sama aja, guys. Hashtag 7 kill 4, nggak apa-apa. Don nggak, bang? Don. Ayo, di-like dulu, guys. Masih ada King RR. Kenapa, bang? Kok kayak gitu, bang? MTR, bang? Nggak tahu, guys. Terjepit nggak dapat zona, ya, guys. Kring-kring. 10.000 dari someone. Pesan hidupin Nightbot filter spam. Kita lihat King RRQ, bro. Nerpeko menjadi MVP Terminator Week ini, kah? Apakah Tony K, guys? Karena Nerpeko masih main 3 hari dan VPE Tony K cuma main 2 hari, guys. Semoga Terminatornya dari Indonesia, dari Nerpeko, ya, guys. Kita lihat dari Sneaking Peko. Awas, jangan diras. Tony udah dapat 2 kill, cok. Tapi, cok, nice, face, hajar dia, face. Lempar. Lempar, cok, lu punya bom, lu punya kuasa. Aduh, Rizai. Anjir, cok, Rizai, cok. Satu lagi, dua lagi, Ongseng. Lempar deh, Ongseng. Siang ini yang mana? Ada hentakan lagi yang akan ditembakkan dari seorang. Lempar Ongseng. 1 2 3. Cok, Ongseng malah meledak duluan bomnya, dong. Malah ngasih kill Tony. Enggak jadi MVP dong, RRQ. Luar biasa. Ini dia Windy yang Tony yang 3 hari, boy. Peko 2 hari, jijikmu. Orang kemarin RRQ aja enggak main. Kocak lu. Kurang 3 hari lah RRQ. Itu yang dilakukan sama tim Vampire. Sok tahu juga lu, gua bantai juga lu Bayu Ardiansyah lu, ya. Info streamer valid, guys. Wah, TS kok tiba-tiba bagus, guys. Apakah di sini skill PTR dan skill PJF tertukar sama TS, guys?
dari POV-nya seorang RRQ Narpeko kali ini. Narpeko. Wah, zonanya malah ke VPE, jemput kuda, jemput kuda. Dan juga tim Vampire dan sejauh ini mereka masih bisa survive tapi tidak untuk Narpeko. Wah, kok zonanya ke VPE, coy? Yang didapatkan juga oleh seorang Ichan dari Waduh. Yummy guys, molotovnya mantep banget, cok. Beberapa peluru yang panas. Dari wah, tembakan di sana di sini, tapi dari Tony lagi-lagi mendapatkan kill. Tony. Apa artinya sok Tony guys? Walaupun anjing emang anjing. Tapi nampaknya TS WWCD tandai gua, Jim Nuvalus PS ke WWCD. Mana main, cuk. Texas kena, cuk. Tuh Tony bunuh dia Tony. Langsung terjepit di situ, langsung ter-take down. Tapi dibalikkan ke ayo Asa, tunjukkan skillmu Asa, tunjukkan skillmu yang enggak seberapa Asa. Mendobrak kompon-kompon dari arah. Hajar Asa. Luar biasa sekali karena dia mereka pegang itu masih banyak sekali. Emang enggak seberapa skillmu kan? Tapi balasan dari granat-granat pemain RRQ pun juga enggak mau kalah. Tapi Narpeko tidak terbaca di situ pergerakannya. Mereka terjepit juga oleh Blue Zone yang di mana di situ. Hajar dia kok, dia di low ground kok. Menyulitkan pemain-pemain Boom untuk ngedongkrak masuk. Gila, clutch lagi Narpeko 1 lawan 4 Boom Esports. Lemparan bom ke depan dan parah doang. Hit parah doang. Lempar lagi ke depan. Hit parah doang. Splash damage lagi nih. Wah, si paling sensasional. Pak Toto. Kira-kira BTS yang paling sensasional. Gila. Pak Toto pasti di BYR Google Xpo ya, Pak Toto ya. Gacor. Paling sensasional ya. 1-2 Secret Point eliminasi terhadap lawan mereka dan tim Secret. Aduh, Narpeko nyayur dong, chickenin dong. Ini dia saatnya dia aduh, bunggah guys. Mendapatkan kembali hit. Tapi nggak punya bom, cok. Tiga melawan dua. Tiga melawan dua. Narpeko clutch. Narpeko clutch lagi-lagi. Cok, ngapain Narpeko? Oi, No Mercy bangun. Tembak dia, No Mercy. Kasian Peko. Ih, No Mercy. Maju, No Mercy. Oi, kasian dia, oi. Bermain sebagai cok. Di situ, tapi nah, goblok No Mercy nggak dari tadi berdiri. Di kantong dengan apik dan ciamik oleh pemain-pemain dari Boom Esports. Gini. Untuk mereka. Aduh, tapi saya No Mercy nggak.